Halo, semangat pagi semua sahabat pionir Pi Network dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua sehat ya guys. Teman-teman, ini saya sambil mampir ke warung Warmindo sambil ngopi. Saya ingin berbagi share tentang Indopinet Mart yang terbaru ya teman-teman, dan ada sedikit bocoran yang saya mau kasih tahu nanti. Jadi teman-teman simak ya dari awal sampai akhir. Oke guys, check it out. Mantap guys. Oke. Teman-teman, video kali ini saya ingin kembali membahas tentang Indopinet Mart. Karena memang konsen saya sekarang adalah menjembatani semua pionir melalui apa yang saya tahu dan apa yang saya percaya. Nah, saat ini teman-teman tahu ya, terus saya kan konsennya di Indopinet Mart, karena memang gerakan atau kiprah Indopinet Mart yang saya rasa sekarang yang paling aman dan aman nari. Dan ini teman-teman, program terdekat dari Indopinet Mart adalah umroh, program umroh. Dan oke, saya buka sekarang teman-teman, itu akan di apa namanya dijalankan bulan depan Agustus guys. Ini melalui filter guys, peserta-pesertanya, jadi belum bisa untuk banyak orang, belum bisa semua orang mendaftar ya. Dari orang-orang ring terdekat kita dulu yang kita ajak, yang kita daftarkan. Dan otomatis orang-orang yang pro dengan Indopinet Mart itu yang diutamakan. Gitu guys. Dan doakan semoga bulan depan ini semua lancar dan tidak menemukan apa halangan yang berarti, dan semua bisa berangkat dengan sehat dan selamat untuk ibadah umroh ya guys. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa memang Indopinet Mart sudah MOU dengan PT IVA. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui dulu video berikut ini supaya teman-teman tahu bahwa memang mereka sudah MOU ya. Dan kerjasama ini semoga langgeng sampai ke depan, karena masih banyak pasti ya dari teman-teman yang ingin umroh menggunakan Pi ya, Pay with Pi umroh ya, gimana lagi coba guys. Dan saya rasa ini adalah platform pertama di Indonesia yang bisa memberangkatkan umroh dengan menggunakan Pi. Oke guys, teman-teman lihat dulu video berikut ini supaya paham bagaimana awal kerjasama dari PT Indopinet Mart dengan dengan PT TIVA ya. Oke guys, check it out. MOU PT TIVA Turindo Cakrawala dengan PT Indopinet Mart. Ini diliput oleh Liputan One Online Jakarta, bahwa bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, PT Indopinet Mart MOU dengan PT TIVA Turindo Cakrawala. Bertindak sebagai direktur utama PT Indopinet Mart yaitu Bapak Novi Vicky Akihari. Ini terjadi pada tanggal 15 bulan Mei 2024 yang lalu, teman-teman. Dan Pak Novi Vicky Akihari sebagai pihak pertama dalam hal ini bertindak sebagai direktur utama dan dari PT Indopinet Mart dan platform pinetmart.com berkedudukan di Jakarta. Dan Ibu Eva Puri Herawati selaku pihak kedua ya, sebagai pemilik dari PT TIVA Turindo Cakrawala. Adapun perjanjian atau kerjasama MOU ini antara lain yaitu pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa pihak pertama adalah sebuah badan hukum perseroan terbatas peserta program Hackathon 2024, yaitu proyek aplikasi untuk mendukung upaya pengembangan Pi Network, merupakan developer dan platform pinetmart.com. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang penyedia kendaraan bermotor, pengadaan properti, pengadaan emas, dan fashion. Nah, pengadaan kebutuhan sehari-hari dan lainnya. Bahwa pihak pertama adalah perorangan atau sebuah badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau komanditer Venotskap, yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang tour and travel, yang berdasarkan merek
PT Tifa Turindo Cakrawala untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri guna mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Dalam kerjasama tersebut, Ibu Eva Puri Harawati sebagai Direktur Utama PT Tifa Turindo Cakrawala sangat bahagia dan terharu. Ibu Eva menyampaikan, "Alhamdulillah, saya sangat senang, terharu dan bahagia. Masih dipercaya PT Tifa Turindo Cakrawala dalam programnya Go Piknik ini. Seiring waktu perjalanan perusahaan kami ini, menepiskan semua berita miring ataupun isu-isu yang menerpa kami dan PT Indo Pinetmat dan platform pinetmat.com terlebih dahulu melakukan tapayun atau berunding, berdiskusi, mencari kebenaran. Dan alhamdulillah mereka yakin dan percaya untuk kerjasama dengan kami." Ibu dua anak ini, yaitu Ibu Eva yang juga pemilik saung kopi, menjelaskan, "Insya Allah dengan kerjasama ini, dalam waktu dekat kita bisa memberangkatkan lebih kurang 1.000 jamaah umroh. Dan kami berkomitmen, insya Allah kami amanah." Pungkasnya. Demikian teman-teman, inilah berita dari liputan one.online dengan penulis Bapak Andi Campai. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman sudah lihat bagaimana MOU dari PT Indo Pinetmart dengan PT Tifa ya. Dan mohon doanya supaya semua berjalan dengan lancar. Dan harap maklum ya guys, ini adalah proyek awal, kloter pertama ya guys. Dan memang jumlahnya cukup banyak, ada ratusan orang. Bahkan tadi disebutkan di video sebelumnya bisa ribuan ya. Dan harap sabar yang belum terdaftar untuk berangkat, karena ini semua kan ini ya bertahap ya guys. Dan masih inklusif guys, jadi masih filter orang-orang yang ada di sekitar kita, sekitar saya dan sekitar kami, yang memang kami dipercaya setiap kota itu beberapa orang dulu ya guys. Dan percaya atau tidak, sebenarnya member-member saya ada yang saya telepon mau saya ajak tapi tidak nyambung, tidak diangkat. Saya tidak sebutkan siapa namanya, nanti nyesel ya. Nggak usah nyesel, nanti next time aja ya guys. Next time ada kloter selanjutnya ya, teman-teman bisa ikut lagi ya. Tapi saya kasih tahu dengan tegas sekarang bocorannya, bahwa yang bisa ikut umroh dengan program Indo Pinetmat ini adalah orang-orang yang tidak terlibat dengan aplikasi atau platform lain guys, apalagi platform yang tidak mendukung GCV ya. Nah, tidak akan bisa diterima di Indo Pinetmat untuk berangkat umroh. Jadi kalau teman-teman, saya kasih tahu sekarang aja bocorannya itu ya guys, supaya nanti nggak nyesel udah daftar kok nggak dipanggil-panggil atau nggak lolos-lolos itu guys. Jadi itu saya kasih tahu supaya teman-teman paham yang bisa ikut mendaftar ke depannya. Sekarang sudah dimulai ya, jadi sekarang yang berangkat adalah orang-orang yang tidak terlibat dengan aplikasi atau platform lain, apalagi platform yang non GCV ya. Itu yang filternya itu seperti itu guys, penyaringannya seperti itu. Jadi ke depan kalau teman-teman mau ikut ya, teman-teman sudah tahu bocorannya. Jadi ya pastikan teman-teman tidak terlibat dengan platform lain. Bukannya apa-apa, ini hanya ingin mengantisipasi aja ya ke depannya, agar dan butuh support aja untuk orang-orang yang benar-benar support Indo Pinetmart ya. Ya, karena kan nggak main-main, ini kan teman-teman ditalangin ibaratnya kan, dijembatani untuk berangkat umroh dengan menggunakan PAI. Itu kan butuh pemodal atau investor yang menggunakan uang puluhan miliar guys ya. Karena apalagi nanti ke depan ada ribuan orang yang akan berangkat, jadi kan modalnya nggak sedikit. Dan ini terjadi belum sebelum open mainnet ya, jadi otomatis ada investor yang membayar dulu dengan rupiah kan gitu. Dan Indo Pinetmart menjembatani, termasuk saya juga membantu menjembatani teman-teman untuk bisa ikut melalui Indo Pinetmart dengan PT Tifa Cakrawala. Gitu ya guys, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini agak berisik suaranya karena saya di pinggir jalan ya, karena kebetulan saya sempatnya di sini ya, saya bikin di sinilah gitu ya. Maaf ya guys kalau suaranya agak
berisik karena kendaraan lewat di jalanan. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu bahagia. Sampai ketemu lagi untuk video-video selanjutnya. Thank you. Bye.